DPP Partai Golkar menggelar rapat konsultasi di Jakarta Selasa malam. Sebelum rapat, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri menegaskan pihaknya tetap akan mengambil sejumlah langkah hukum. Ini terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, tentang polemik kepengurusan Partai Golkar yang dianggap syarat muatan politis. Pertama dan terdapatnya bahwa keputusan ini adalah keputusan yang mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Yang pertama itu. Yang kedua ini, saya tahu bahwa keputusan yang ini adalah keputusan politik. Masih ada satu upaya-upaya hukum agar kita dapat membalikkan keputusan ini. Mudah-mudahan dengan upaya hukum, maka keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan politik ini bisa kemudian diluruskan oleh pengadilan. Kita akan tentu membawa kepada Petun dan pengadilan Jakarta Barat akan jalan terus. Sementara itu, jalannya rapat konsultasi sempat terganggu dengan keberadaan seorang penyusup yang tiba-tiba menyerang seorang politisi Partai Golkar. Ini langsung diringkus peserta rapat dan dibawa polisi beberapa bersama lebih lanjut.